pagi saya bangun, saya dikirimin link. Kan begitu, kalau nggak keturutan, ada link-link saya mungkin dulu nggak berhijab pakai baju olahraga, itu... Halo semua, kembali lagi di channel Artis TV. Sebelum Vena Melinda mengalami KDRT, Ferry Irawan sempat meminta berhubungan badan. Suaminya itu bahkan sempat mengirimkan link foto saat Vena belum berhijab hingga keduanya cekcok dan saling ribut. Pertengkaran itu terjadi sejak Vena memutuskan kembali ke dunia politik. Selama 3 bulan terakhir, Vena kembali menapaki karirnya di bidang politik. Dia kembali aktif menjadi kader Partai Perindo. Ternyata aktivitasnya untuk menapaki karir itu membuat Ferry menjadi cemburu berlebihan. 3 bulan terakhir saya memutuskan kembali ke dunia politik. Disitulah pemicu kemudian dia cemburu berlebihan, seperti telepon laki-laki dari DPR. Dia bilang saya tidak ada marwahnya, itu yang terjadi di tanggal 8. Di mana saya beraktivitas untuk rakyat, saya diganggu hanya karena tidak bisa melakukan hubungan suami istri, ujar Vena di Mapolda Jatim. Salah satu gangguan itu adalah Ferry mengirimkan link foto-foto Vena saat masih belum memutuskan memakai hijab. Lantaran merasa terganggu, Vena pun beraksi marah dan terjadilah keributan dengan suaminya itu. Ia berusaha melakukan itu, malah besoknya dikirim link-link pas belum berhijab, lalu ribut dan akhirnya dia towel semua organ-organ saya, akhirnya dia meluk-meluk, katanya. Tidak selesai sampai di situ, Ferry kembali memaksa Vena untuk meminta berhubungan badan saat mereka berada di kamar hotel yang ada di kota Kediri. Namun saat itu Vena merasakan sakit lambungnya kembali kambuh.